Ya, jadi ini kami membantu hanya untuk living cost. Jadi ini by name by address, nanti silahkan diambil untuk living cost-nya setiap bulan selama 8 bulan. Jadi kami setiap bulan akan transfer dananya langsung ke rekening mahasiswa. Mahasiswa bisa langsung ambil melalui BPD. Jadi mahasiswa punya rekening BPD, setiap saat mereka bisa ambil dana itu. Setiap bulan itu kan dana akan masuk per mahasiswa per orang 500.000 dari yayasan tempat kami. Yang dari awal menghubungi itu langsung ke saya pribadi dari Dinsos itu untuk meminta data mahasiswa Cianjur, yang akhirnya memang saya pun memang termasuk korban gitu, karena keluarga saya rumah berada di pusat gempa gitu, di kecamatan.